Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Susilawati binti Idris dari SMK Lasal PJ. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid sihat dan sentiasa kekal berada di rumah. Hari ini, kita akan belajar tentang pembangunan algoritma tingkatan 1. Bab 3, Algoritma. Tajuk, Pembangunan Algoritma. Standard pembelajaran ialah menulis sudokod dan melukis carta alir pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah. Murid-murid diminta bersedia dengan pen dan kertas. Baiklah, kita mulakan dengan mengetahui apakah maksud algoritma. Algoritma merupakan satu siri tindakan yang mana setiap masalah diselesaikan mengikut urutan tertentu. Tata cara penyelesaian masalah merangkumi tindakan yang perlu dilaksanakan dan urutan tindakan. Urutan tindakan inilah yang dikenali sebagai algoritma. Sila lihat video ini. Pada hari pertama restoran dibuka, seboleh-bolehnya periksa suhu badan pelanggan sebelum dia dibenarkan masuk ke restoran. Boleh guna alat pengimbas suhu yang sesuai untuk periksa suhu badan pelanggan. Keenam, catat nama dan nombor telefon pelanggan. Nama dan nombor telefon pelanggan serta tarikh dan masa mereka datang ke restoran Pak Saleh tadi. Ini penting kerana jika ada kes positif COVID-19 yang melibatkan salah seorang pelanggan, maka pelanggan-pelanggan lain yang datang pada itu boleh segera dikesan. Apakah yang akan berlaku sekiranya murid-murid tidak mengikut langkah-langkah yang ditetapkan? Fikirkan. Lazimnya, algoritma digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah sesuatu tugasan seperti video sebentar tadi. Namun demikian, pengatur cara menggunakan sudokod dan carta alir untuk mewakili algoritma bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu dititikberatkan sebelum menulis algoritma. Pertama ialah langkah-langkah dalam menulis algoritma mestilah ditulis menggunakan bahasa yang mudah difahami. Contohnya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau bahasa tabi'i yang lain. Ini adalah contoh algoritma yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami. Kedua, setiap langkah dihuraikan dengan jelas. Cikgu akan tunjukkan satu contoh ayat yang kurang jelas dan satu contoh ayat yang jelas. Ayat yang kurang jelas ialah pilih satu nombor yang besar. Ayat ini kurang jelas kerana tidak menyatakan nilai nombor tersebut. Mungkin 1 juta. Seterusnya, contoh ayat yang lebih jelas iaitu pilih satu nombor yang lebih besar daripada 100. Ayat ini memudahkan pengguna untuk memilih nombor yang tepat. Harap murid-murid memahami penerangan tadi. Ketiga, urutan langkah perlu dinyatakan dengan betul. Mari kita lihat rajah 1.
Rajah ini menunjukkan urutan untuk memakai pakaian seragam sekolah. Nampak dengan jelas murid ini berpakaian kemas apabila beliau mengikut urutan yang betul. Rajah 2 menunjukkan urutan langkah algoritma yang telah diubah suai. Hasilnya, murid tidak berpakaian kemas. Ini dapat dilihat apabila tali leher tidak kelihatan dan begitu juga dengan pemakaian kasut, yang mana murid ini memilih untuk memakai kasut dahulu diikuti pemakaian stokin. Maka, murid ini tidak berpakaian kemas. Kesimpulannya, urutan langkah perlu dilakukan dengan betul. Akhir sekali, algoritma mesti mempunyai kesudahan tertentu dalam suatu tempoh masa. Algoritma yang dibina mestilah menghasilkan output yang bermakna setelah satu set langkah telah dilaksanakan dalam suatu tempoh tertentu. Kesudahan tertentu ini merujuk kepada output yang dikehendaki. Murid-murid, kita dapat merumuskan bahawa perkara yang penting semasa menulis algoritma adalah seperti berikut. Kali ini, cikgu akan menerangkan cara menulis sudoku dan melukis carta alir dalam penyelesaian masalah yang melibatkan pelbagai pilihan. Objektif pembelajaran hari ini. Pada akhir episod ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menulis sudoku untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pelbagai pilihan. Kedua, melukis carta alir pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah. Murid-murid, sudahkah anda bersedia dengan pen dan kertas? Mari kita imbas kembali. Pada hari pertama restoran dibuka, seboleh-bolehnya periksa suhu badan pelanggan sebelum dia dibenarkan masuk ke restoran. Boleh guna alat pengimbas suhu yang sesuai untuk periksa suhu badan pelanggan. Keenam, catat nama dan nombor telefon pelanggan. Nama dan nombor telefon pelanggan serta tarikh dan masa mereka datang ke restoran Pak Saleh tadi. Ini penting kerana jika ada kes positif COVID-19 yang melibatkan salah seorang pelanggan, maka pelanggan-pelanggan lain yang datang pada itu boleh segera dikesan. Cikgu perincikan dengan menulis algoritma tersebut berdasarkan video tadi. Untuk memasuki pasar raya, Ali perlu pertama, berbaris di pintu masuk. Kedua, suhu badan diambil. Ketiga, menulis nama dan suhu di dalam buku yang disediakan. Keempat, menggunakan pensanitasi tangan atau hand sanitizer. Kelima, masuk ke pasar raya. Urutan langkah yang disebutkan sebentar tadi merupakan algoritma untuk memasuki pasar raya. Seterusnya, mari kita lihat subtopik yang kedua, iaitu perwakilan algoritma. Algoritma boleh diwakili dengan menggunakan sudoku atau carta alir. Murid-murid, apakah maksud sudoku? Sudoku adalah langkah-langkah algoritma
yang menggunakan ayat-ayat ringkas dan padat. Sekarang, kita lihat cara menulis sudokod berdasarkan algoritma. Mula, setkan untuk berbaris di pintu masuk. Input suhu badan. Jika suhu lebih dari 37.5, paparkan anda tidak dibenarkan masuk. Jika tidak, menulis nama dan suhu di dalam buku yang disediakan. Menggunakan pensanitasi tangan. Paparkan anda dibenarkan masuk. Tamat. Perlu diingatkan, perkataan mula dan tamat adalah perkataan yang wajib ditulis di dalam sudokod. Demikian tadi cara menulis sudokod. Mari kita lihat pula cara untuk melukis carta alir. Sebelum itu, ayuh kita lihat maksud carta alir. Carta alir adalah rajah yang mengandungi simbol-simbol grafik yang disambungkan untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Setiap simbol mempunyai makna dan fungsi yang tertentu. Murid-murid, carta alir dilukis menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah dan bentuk geometri. Sebelum cikgu meneruskan penerangan, cikgu akan menunjukkan simbol-simbol yang digunakan dalam carta alir beserta maksudnya. Ingat ya murid-murid, setiap simbol mempunyai maksud tertentu. Baiklah murid-murid, anda telah mengetahui maksud sudokod dan carta alir. Sekarang kita teruskan dengan menulis sudokod dan melukis carta alir yang melibatkan struktur kawalan pilihan. Kita mulakan dengan apakah maksud struktur kawalan pilihan? Struktur kawalan pilihan bermaksud satu langkah yang memecahkan aliran algoritma kepada dua atau lebih cabang. Setiap cabang mempunyai set langkah yang berlainan untuk dilaksanakan. Struktur kawalan ini terbahagi kepada tiga, iaitu pertama, struktur kawalan pilihan tunggal. Kedua, struktur kawalan dui pilihan. Dan yang ketiga, struktur kawalan pelbagai pilihan. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, struktur kawalan pilihan tunggal atau single selection. Bermaksud, hanya satu pilihan untuk melaksanakan satu set tindakan yang tertentu. Bagi satu syarat yang diuji, jika didapati benar, satu set tindakan akan dilaksanakan. Lihat contoh sudokod bagi struktur kawalan pilihan tunggal. Perhatikan, hanya ada satu pilihan iaitu jika plug tidak dipalam ke dalam soket, maka satu tindakan perlu dilakukan iaitu palamkan plug tersebut. Ini menunjukkan bahawa hanya satu syarat diuji dan satu tindakan dilaksanakan. Perhatikan pula carta alir untuk murid memahami struktur kawalan pilihan tunggal. Jika murid-murid lihat, carta alir ini tidak mempunyai perkataan mula dan tamat. Ini kerana cikgu hanya menunjukkan bahagian yang mempunyai pilihan dan simbol bulat yang terdapat di dalam carta alir tersebut adalah simbol penyambung.
perhatikan perkataan ya dan tidak. Aliran tersebut menunjukkan bahawa sesuatu input yang dimasukkan memenuhi syarat atau sebaliknya. Sekiranya tidak memenuhi syarat, maka satu tindakan perlu dilakukan, iaitu palamkan plug ke dalam soket. Struktur kawalan seterusnya ialah dua pilihan yang bermaksud memilih dua tindakan atau dua set tindakan dan pelaksanaannya bergantung kepada sama ada satu syarat dipenuhi atau tidak. Ini adalah sudokod bagi menentukan dan memaparkan grade markah. Perhatikan kotak berwarna biru pada sudokod. Kotak tersebut mewakili bahagian struktur kawalan dua pilihan yang mengandungi dua tindakan berlainan. Bagaimanakah kita ingin memapar sama ada lulus atau gagal? Ia bergantung kepada syarat. Jika syarat iaitu markah lebih atau sama dengan 80, mesej lulus akan dipaparkan. Sebaliknya, jika markah kurang daripada 80, mesej gagal akan dipaparkan. Seterusnya, kita lihat carta alir bagi memapar grade murid. Carta alir dilukis menggunakan simbol yang telah cikgu nyatakan pada awal pembelajaran tadi. Lihat pada bahagian berwarna biru yang mewakili bahagian struktur kawalan dua pilihan, sama seperti sudokod tadi. Markah lebih besar atau sama dengan 80 mewakili syarat dan bahagian kotak yang bertulis papar lulus dan papar gagal itu adalah outputnya. Jika markah memenuhi syarat iaitu lebih atau sama dengan 80, maka mesej lulus akan dipaparkan. Sebaliknya, mesej gagal dipaparkan. Simbol lebih besar atau sama dengan merupakan salah satu contoh pengendali hubungan. Terdapat pelbagai jenis simbol pengendali hubungan yang digunakan dalam sudokod dan carta alir seperti yang cikgu tunjukkan. Kita akan menggunakan simbol-simbol dalam struktur kawalan seterusnya. Pastikan murid-murid menggunakan simbol mengikut fungsi yang betul untuk memastikan atau cara yang akan dibina tidak akan mempunyai ralat. Seterusnya, mari kita lihat pula struktur kawalan pelbagai pilihan. Struktur kawalan pelbagai pilihan mengandungi lebih daripada dua set tindakan yang berlainan. Set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada pilihan syarat yang didapati benar. Cikgu paparkan contoh sudokod struktur kawalan pelbagai pilihan. Contoh yang cikgu paparkan ini hanyalah sebahagian daripada sudokod sebenar yang melibatkan set tindakan dan pilihan syarat. Sudokod ini adalah tentang grade markah murid. Perhatikan selepas perkataan jika. Ada perkataan skor lebih besar atau sama dengan nombor yang diberi. Merupakan bahagian syarat. Sekiranya syarat pertama tidak dipenuhi, contohnya syarat pertama ialah skor lebih besar atau sama dengan 80, grade ialah A. Jika markah murid tidak memenuhi syarat yang pertama, maka kita akan lihat pada syarat yang kedua dan sekiranya masih belum memenuhi syarat, maka kita akan semak sehinggalah yang terakhir. Kita lihat pada carta alir bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid.
Perhatikan sekiranya cikgu memasukkan markah ialah 64. Pada syarat yang manakah ianya mengatakan benar? Kita semak satu persatu berdasarkan carta alir yang cikgu paparkan. Skor lebih besar dan sama dengan 80? Tidak. Kita pergi ke syarat kedua. Skor lebih besar dan sama dengan 70? Tidak. Kita teruskan dengan syarat terakhir. Skor lebih besar dan sama dengan 60? Markah yang kita masukkan ialah 64. Maka ianya benar. Oleh itu, tindakannya grade ialah C. Jadi, pada ruangan paparan akan keluar perkataan grade anda ialah C. Jelas, murid-murid? Nampaknya murid-murid telah jelas dengan penerangan cikgu tadi. Baiklah, murid-murid. Sekarang, marilah kita uji minda tentang tajuk yang baru dipelajari sebentar tadi. Sudahkah anda bersedia dengan pen dan kertas? Selamat mencuba! Apakah jawapan bagi soalan 1? Ya, betul. Jawapannya ialah struktur kawalan pilihan tunggal. Lihat soalan 2. Tepat sekali. Jawapannya ialah struktur kawalan pelbagai pilihan. Soalan terakhir bagi uji minda 1. Apakah jawapannya? Ya, betul. Jawapannya ialah struktur kawalan dui pilihan. Tahniah bagi murid-murid yang menjawab dengan tepat. Seterusnya, kita lihat uji minda 2. Murid-murid dikehendaki menjawab di dalam kertas. Kemudian, kita akan menyemak jawapan bersama-sama. Perhatikan situasi yang diberikan dan tuliskan sudokod bagi algoritma tersebut. Ahmad membangunkan satu atau cara yang akan menentukan sama ada markah yang dimasukkan oleh pengguna akan memaparkan mesej menguasai atau tidak menguasai. Berikut merupakan algoritma yang ditulis oleh Ahmad. Pertama, markah dimasukkan oleh pengguna. Kedua, jika markah lebih besar daripada 39, paparkan mesej tahniah, anda menguasai. Ketiga, jika markah kurang daripada 40, paparkan mesej, maaf, anda tidak menguasai. Yang keempat, tamat atau cara. Baiklah, murid-murid. Anda semua telah menjawab soalan tersebut? Mari kita semak bersama-sama jawapan tersebut. Mula, masukkan markah anda. Jika markah lebih besar daripada 39, paparkan tahniah anda menguasai. Jika tidak, paparkan maaf anda tidak menguasai. Tamat. Tahniah bagi murid-murid yang menjawab dengan tepat. Jom kita teruskan dengan uji minda ketiga yang merupakan uji minda terakhir untuk kali ini. Lihat paparan slide yang diberi.
Baiklah murid-murid, sudahkah anda bersedia untuk melihat jawapannya? Perhatikan jawapan di papan layar. Bagaimana? Samakah jawapan murid-murid dengan jawapan cikgu? Tahniah dan syabas bagi murid-murid yang menjawab dengan tepat serta berjaya menjawab semua uji minda yang diberikan. Bagi murid-murid yang kurang berjaya, jangan putus asa dan cuba lagi. Baiklah murid-murid, dapatlah dirumuskan bahawa pengaturcara menulis sudokut dan melukis carta alir pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah mengikut struktur kawalan yang tertentu mengikut kesesuaian sesuatu masalah. Adalah diingatkan, menulis sudokut dan melukis carta alir perlulah mengikut tata cara yang telah ditetapkan. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.